Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Okey, hari ni apa Zik nak buat? Okey, Zik nak pergi ke JL Automotive. Zik dah lama tak pergi kat JL Automotive ni. Sampai kedai baru pun Zik tak pernah nak pergi lagi. Jadi kita nak pergi ke JL Automotive dekat KL. So, apa Zik nak buat kat sana ialah Zik nak buat seatbelt baru guys. Seatbelt kuning Zik ni dia tak adalah kotor sangat, tapi memang boleh nampak dah lah kotor. Kalau korang nampak ni, nampak dia dah macam hitam-hitam sikit kan. Jadi Zik fikir-fikirlah kan, macam sebab seatbelt ni memang kita selalu guna tiap-tiap hari. Dan Zik fikir Zik nak tukarlah seatbelt yang gelap sikit lah, yang tak senang kotor macam ni lah. Sebab ni bila dah kotor, Zik try jugalah nak bersih-bersihkan dia punya belakang ni kan. Tapi susah jugalah. Seatbelt warna apa yang Zik nak tukar tu, nanti kita tengok kat JL Automotive. Zik akan tunjukkan kepada korang. Dan seatbelt tu Zik beli di Shopee dan Zik nak pasang dekat JL Automotive. Kalau korang nak pasang, nak beli dengan pasang dekat JL Automotive pun boleh. Tapi Zik beli sendiri dekat Shopee dulu, lepas tu baru Zik pasang dekat JL Automotive. Sebab dia orang ada buat upah pasang lah. Jadi kalau korang nak tahu, jom kita pergi dulu ke JL Automotive dan Zik akan ceritakan kepada korang. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Okay guys, jadi kita telah sampai di kedai JL Automotive. So ini kedainya, dan dekat sebelah pun kita ada kedai cushion guys. So kalau korang memang seatbelt Zik buat ni, mungkin kedai cushion ni akan tolong kot. Zik tak pastilah, sebab staff JL Automotive pun rasanya dia pandai. Jadi kita nak tengok seatbelt yang Zik nak pakai ni, apa seatbelt ni eh. Alright. So jeng-jeng-jeng, ini adalah seatbelt ni. Korang tengok warna kuning kan. Tapi tunggu sekejap Zik buka. Okay guys, jadi inilah dia guys. So kalau korang nak tengok kat dalam ni, ya yeah, Zik tunjuk dalam. Zik memilih hitam dan stripe warna kuning. Yang ni Zik beli kat Shopee. Kalau korang nak beli, Zik akan link lah dekat Shopee. Sorry, link dekat description. Korang boleh tengok lah. Jadi ini adalah brand Burger. Okay. So kat sini memang made in Germany lah. Zik pun tak tahulah, tak pasti ni ori ke tak. Tapi Zik akan linkkan dekat komen kalau korang nak beli dan upah pasang kat sini. Untuk upah pasang, Zik akan bagi tahu berapa. Untuk yang ni Zik tak pasti Zik beli berapa, sebab Zik dah lama dah beli. Tapi nanti Zik akan tulis je lah dekat description berapa harga untuk seatbelt ni, dan Zik tulis je dalam video ni berapa harga. So Zik nak buat adalah depan belakang. JL Automotive ni harga dia Zik tak pasti, Zik kena tanya dengan ni. Zik tengah tunggu Jason, owner. Tu owner dia sebenarnya, dia baru sampai. Lepas tu kita ada Myvi warna macam biru coral sikit. Okay, sekarang kita tengah membuka depan. Lepas tu nanti Zik nak buka belakang juga. So Zik nak pasang memang set depan dan belakang lah. So jom kita tengok proses buka ni macam mana. Kalau korang nak buat DIY pun sebenarnya boleh, tapi Zik nak kena jahit dia tu. Jahit dia tu Zik tak ada mesin. Kalau nak jahit pakai tangan malas pula. So Zik serahkan je lah kat JL Automotive untuk buat. Jadi diorang dah biasa, so senang lah. Dua dah buka. So ni dah settle. Cuma sekarang kita tengah tunggu dekat belakang. Belakang ni payah sikit sebabnya macam-macam nak kena buka. Bro ada jual dua-dua ke macam ni? Dua-dua apa ada jual. Oh ada jual. Ada. Tapi jual. Yang ni mahal sikit lah. Yang ni mahal sikit. Sebab boleh tengok lebih kualiti. Kalau yang ni dia macam bus. Bus dia kalau datang dari factory dia pun macam ni. Tak Faham? So macam yang ni yang yang macam zip punya yang macam ni lah. Dia macam stripe-stripe macam ni. Itu yang murah sikit. Yang ni, ni betul-betul OEM yang macam Mercedes pakai. So kalau nak tahu harga macam mana Jason, harga? Kalau yang ni nak beli RM200. RM200? RM200 siap pasang. Okay. RM200 siap pasang. RM200. Yang ni RM25. Depan dua seat. Okay. Lepas tu ikut kereta model juga. Kalau macam kereta model Volkswagen yang Conti kereta, Conti car, yang mahal sikit lah.
So kalau MyV yang ni depan 200 lah. 200, yang ni 250. 200 setengah. So kalau korang yang nak cari merah, kita ada apa stok warna, warna apa? Warna kuning, warna biru, warna merah, paling banyak warna merah. So kuning, biru, merah, yang ni pun ada juga yang kalau korang nak. Germany stripe. Germany stripe. Special order lah. Kalau macam apa color, apa design yang mau, kita pun boleh order kat. Kalau yang macam yang mahal sikit ni ada warna apa? Warna biru, warna merah, warna kuning pun ada. Okay. So universal lah. Yup. Alright guys, kalau korang tengok kat sini, yang apa beza murah dan mahal, satu kita boleh nampak lah line ni. Ada 1, 2, 3, 4 line. Line stitching. Kalau yang mahal ni memang tak ada line guys. So lagi satu zip boleh rasa ketebalan ni. Ketebalan dia dan rasa memang agak kasar daripada ni. Jadi kalau macam ni, korang boleh tengok nipis dia. Yang ni korang boleh tengok lah tebal dia macam mana. Ada beza ya guys. Kalau korang tengok kat tepi ni, nampak? Ada beza tepi tu, tebal dia macam tu. Jadi kalau korang yang pakai tebal ni sikit, dia rasa lebih selesa lah. Zik pun tak pernah rasa lagi dia punya rasa dia macam mana. Tapi Zik rasa yang ni memang solid lah. So kalau korang nak buat depan 200, yang ni 200 setengah. So warna universal lah. Kalau macam warna stripe macam Zik ni, dia special sikit. Yang ni Zik kena beli, korang kena beli kat Shopee lah kalau korang nak beli. Upah pasang kat sini, nanti Zik tanya balik Jason berapa upah pasang. Sini tempat wrapping kan guys. Dan macam-macam projek. Belakang sini semua tempat cushion. Kalau siapa nak steering wrap guys, ada servis juga. Kalau nak cushion pun, nak buat apa-apa pun, memang ada juga servis. Yang ni yang sweet guys. Kalau korang nak buat dekat tepi ke kan, pintu trim, boleh juga buat. Warna grey pun ada. Yang ni sweet. Lepas tu ada lagi satu high grade Alcantara. Ni selalu kalau ni lah, semua nak buat steering kan, wrap steering. Sini kalau wrap steering berapa Jason? Kalau wrap steering, okay. Tengok. Kalau satu steering, kita start from 300. 300 sampai 450. Wrap steering pun boleh buat. Harga dan mula daripada 300. So pilihan memang semua lah, boleh pilih kat sini. Nak 2 stripe ke, 3 stripe ke, carbon ke, memang boleh. So kalau korang yang tanya mana Zik buat wrap steering pun, kat sini memang boleh buat. Korang tengok kan, bro ni pun tengah burat untuk steering. Lepas tu kat sini pun kita ada kedai cat belakang tu, tengah cat tu. Lawa ya guys, warna hitam kuning. Alright guys, kita sudah siap pasang semua guys. Kalau tengok kat sini, yes, nampak sikit. Bagi Zik, Zik nampak sikit lah dia punya premium tu daripada semua warna kuning. So ini nampak macam luxury sikit lah. Tak adalah terlampau, kiranya terlampau banyak kuning kan. Sebab Zik pun sebenarnya tak minat sangat kalau banyak kuning. Jadi kalau tengok ni, memang lawa guys. Memang Zik suka, memang ngam. Cun, kita tengok kat belakang pula. Kat belakang guys. Nampak. Lawa guys belakang. Baru nampak seat belt. Ini kalau hitam tak nampak seat belt. Jadi kita buat macam ni. Baru cun guys. Memang Zik puas hati. Okay, dan Jason tengah nak ni nak test dulu, double check dia punya lock tu berfungsi ke tak. So semua fungsi dengan function lah. Okay guys, sudah siap. Kalau korang yang nak tahu, kalau korang yang beli seatbelt macam Zik, korang nak upah pasang dekat sini, boleh guys. Untuk depan saja 1.5, lepas tu belakang saja 1.5. So kalau korang nak buat macam Zik, depan belakang kiranya dalam 300 lah kalau korang beli seat belt sendiri. Kalau korang tak beli seat belt sendiri, korang beli seat belt dekat JL Automotive,
Depan 200 200 ataupun 200 tengah ikut kualiti yang dicakap tadi. Lepas tu dengan belakang pun sama juga. So total lebih kurang beza dalam 400, beza dalam contoh kalau korang beli sendiri dengan tak beli sendiri, beza mungkin dalam 100-200 macam itulah. So yang ni memang ikutlah korang nak pasang depan ataupun belakang. Macam Zik pasang dua-dua terus depan dengan belakang. Memang Zik memang dah lama dah nak buat tapi tak buat. Hari ni baru Zik dapat buat. Jadi kalau korang nak buat, korang boleh pergi dekat ni, JL Automotive, ya guys. JL Automotive ni terletak kat mana? Terletak dekat Sungai Besi. Baik guys, jadi Zik nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan kepada korang selamat menyambut tahun baru, iaitu 2022 guys. Zik doakan dan semoga kita sama-sama doakan supaya azam kita pada tahun ini akan lebih baik daripada 2021 dan akan tercapai dengan jayanya. Semoga juga korang dimurahkan rezeki, semoga semua dipermudahkan dan semoga video ini bermanfaat kepada korang. Kita jumpa lagi episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen video ini. Assalamualaikum dan ciao.